Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas baru Kompi Pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa, sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.